Salam sejahtera. Kali ini satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Shore. Banyak betul kes artis dia pegang, peguam Diana Daniel dan selebriti lain jadi perhatian. Sejak akhir-akhir ini beberapa pasangan selebriti tanah air dilanda ujian dalam rumah tangga mereka dari tuntutan file perceraian, hak penjagaan anak dan berbagai lagi yang melibatkan undang-undang di Mahkamah Syariah. Antara artis yang melalui fasa sukar ini adalah Putri Sarah Liana dengan Samsul Yusuf, Diana Daniel dan Farid Kamil, Hafiz Rosdi dan Suhada serta lain-lain lagi. Bagaimanapun, apa yang mencuri perhatian ramai adalah seorang peguam yang mewakili kebanyakan dari artis ini. Peguam tersebut adalah Datuk Eke Berdin yang sememangnya bukan kaleng-kaleng orangnya. Terbaru, Datuk Akal Brandon Abdullah tampil mengulas perjalanan kes tuntutan cerai Diana Daniel terhadap Farid Kamil selepas ditanya wartawan. Disebabkan itu, ramai sudah manggil peguam Diana Daniel Datuk Abdullah yang banyak walikan. Artis lain telah menjadi perhatian ramai, apatah lagi apabila kes-kes selebriti ini berjalan serentak dalam masa yang sama. Meninjau di ruangan komen, rata-rata warganet akui Datuk adalah peguam hebat kerana dapat mewakili beberapa kes artis tanah air. Netizen meninggalkan reaksi mereka mengenai peguam Daniel. Peguam Diana Daniel ini seperti berikut. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita baik dan mengejutkan saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Putri Sarah mohon Kementerian Agama siasat Samsul dan Ira Kaza. Semalam pengarah terkenal Samsul Yusuf memfailkan dakwaan istri pertamanya, Putri Sarah, bahawa dia melakukan persetubuhan luar nikah sebelum berkahwin dengan istri kedua Ira Kaza. Samsul turut hadir, istri keduanya. Ira Kaza juga akan mengambil tindakan terhadap Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam Kurungan Jawi. Sementara itu, menurut satu perkongsian di Instastory, Putri Sarah memohon kementerian di Jabatan Perdana Menteri dalam Kurungan Hal Ehwal Agama dan juga menterinya Datu Dr. Muhammad Naim Mokhtar untuk membuat siasatan ke atas Samsul dan Ira. Menurut Putri Sarah, kes tersebut masih lagi dalam siasatan serta berharap pihak berkuasa tidak membenarkan suaminya dan Ira bertindak serta menjatuhkan maruah pihak Jawi. Selasa lalu, Samsul mengejutkan ramai apabila memfailkan permohonan terhadap istrinya. Putri Sarah di Mahkamah Rendah Gombar Timur. Samsul turut mendakwa istri pertamanya itu curang terhadapnya apabila mempunyai hubungan dengan bekas teman lelaki yang berstatus suami orang. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama di channel ini. Kali ini satu berita baik saya kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Kosmo. Keluarga raih hari lahir Sumaya. Netizen tanya mana Samsul. Petaling Jaya sambutan hari lahir anak perempuan pelakon Putri Sarah Liana, Sumaya yang keempat, diraikan dalam suasana sederhana namun tetap meriah semalam. Menurut beberapa keping,
foto yang dikongsikan Sarah dalam Instagram miliknya menunjukkan majelis hari jadi yang diadakan di restoran milik bapak mentuanya dihadiri oleh kedua ibu bapaknya termasuk Datu Yusuf Haslam dan istrinya Datin Fatimah Ismail. Ramadan merapatkan silaturahim, tulis Sarah ringkas. Dalam perongsian sama, kelihatan Yusuf Haslam berjabat tangan bersama bapak Sarah Megat, Kamarudin Megat Samsudin, sekaligus membuktikan hubungan baik mereka sebagai besan. Malah ibu mentuanya Fatimah Ismail turut meninggalkan komen apabila berharap agar hubungannya bersama keluarga Sarah dakan kekal sehingga ke akhir hayat. Ya Tuhan, semoga silaturahim ini kekal sehingga ke akhir hayat. Selamat hari jadi Putri Sumaya, tulisnya. Bagaimanapun, beberapa komen yang ditinggalkan netizen mencuri perhatian ramai apabila mempersoalkan ketiadaan Samsul Yusuf di majelis merayakan hari lahir anaknya. Lebih membuatkan netizen tertanya-tanya apabila Samsul sebelum ini mengeluarkan kenyataan mahu bertemu dengan Sarah untuk berdamai, namun bayangnya di majelis tersebut langsung tidak kelihatan. Manalah Samsul, hari jadi anak pun tak mahu tunjuk muka. Anak ini boleh membesar dan dendam dengan ayahnya. Rugi betul jadi seorang ayah yang tidak ada bersama lihat anaknya membesar, katanya, kata seorang netizen. Nak salahkan istri, hari jadi anak sendiri pun tiada. Hari bahagia untuk seorang anak itu perkara yang dia akan ingat sampai besar, komen seorang pengikutnya. Mana dia dalam kurungan Samsul yang kononnya nak berdamai, face to face, dalam kurungan berdepan, seperti yang diucapkan dalam sidang media. Ada datang majelis ketak, tanya seorang pengguna Instagram. Pada 24 Mac lalu, Samsul atau nama lengkapnya Muhammad Samsul Muhammad Yusuf meluahkan rasa kecewa apabila harapannya untuk bertentang mata dan bersuah muka dengan istri pertamanya, Putri Sarah, melalui jawatan kuasa pendamai dalam kurungan JKP di jabatan